Sebagai bentuk kepedulian kami terhadap kesehatan masyarakat, kepolisian melalui Satgas Ops Damai Kartens 2022 terus mengencarkan program Keladi Sagu di Yahukimo, Papua. Dalam pelaksanaannya, tim kesehatan mengadakan berbagai pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan tekanan darah, konsultasi kesehatan, serta pemberian vitamin dan obat. Selain itu, personil Satgas juga mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan tubuh, baik jasmani maupun rohani. Program ini disambut baik oleh masyarakat. Hal itu terlihat dari antusiasme masyarakat, terutama dalam menyampaikan keluhannya pada tim kesehatan. Dengan adanya program ini, harapannya kepolisian dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat lebih produktif dan perekonomian pun dapat terus meningkat. Semoga keselamatan dan kesehatan selalu menyertai kita. Ikuti sosial media Divisi Humas Polri di Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan YouTube untuk mengetahui informasi terbaru kami.